Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di hari Rabu ini? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama dengan saya, Suki Abdul. Tadi Anda baru saja menyaksikan secara langsung kami dari Hotel Fairmont Jakarta terkait dengan bagaimana penutupan sidang umum AIPA ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta sejak tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023. Ini dihadiri oleh 9 ketua parlemen di ASEAN dan juga selain itu juga dihadiri oleh 9 organisasi internasional dan juga 17 negara observer. Dan ini total delegasi mencapai 568 delegasi yang juga ini sebagaimana tadi sudah ditutup oleh Ketua DPR RI Bu Puan Maharani didampingi oleh Sekjen AIPA dan juga seluruh anggota BKSAP yang mendampingi penutupan terkait dengan bagaimana press conference dari penutupan sidang umum AIPA ke-44. Kita harapkan visi, misi dan juga nantinya bisa diimplementasikan di masing-masing negara di kawasan ASEAN. Dan masih tepat pukul 17 lebih ini Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi hari ini. Selengkapnya. TVR 17 kita awali dengan informasi dari Komisi 5 DPR RI yang menilai penerimaan negara bukan pajak dari sektor laut dapat terserap secara maksimal jika Kementerian Perhubungan dapat menjalankan aturan terkait dengan pandu tunda atau kegiatan pemanduan kapal dengan tegas. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Kementerian Perhubungan dapat menjalankan aturan terkait pandu tunda atau kegiatan pemanduan kapal dengan tegas, yaitu mendorong, menarik, mengawal, dan membantu kapal untuk bertambat di dermaga atau lepas tambat keluar dermaga. Menurutnya, jika hal ini dilakukan dengan baik, PNBP dari sektor laut dapat terserap secara maksimal. Di Kalimantan Timur ini banyak tersus. Tersus itu pelabuhan-pelabuhan khusus maksudnya. Terminal khusus. Ya. Ini kan ada izin pandu tunda dan macam-macam lah kegiatan yang sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku yang berpotensi menghasilkan penghasilan buat negara berupa penghasilan negara bukan pajak. Toh, ini kami temukan di Kalimantan Timur ini izin pandu tunda beberapa BOP, ya, Badan Usaha Pelabuhan, izinnya sudah keluar, pandu tunda tidak jalan. Pandu tunda tidak jalan, PNBP tidak dapat dong. Alasannya yang kita temukan bahwa katanya pihak yang punya tersus, terminal khusus, tidak mau dipandu tunda. Kalau tidak mau dipandu tunda, Perhubungan punya kekewenangan, kuasaan. Yuk kalau mau nggak pandu tunda, kapal lu kita nggak bikin berlayar. Izinnya juga sama, Dirjen Laut juga. Tapi aturan tidak ditegakkan, kapal bisa berlayar. PNBP kita nggak dapat. Lazarus berharap terminal khusus angkutan yang baru dapat mengikuti aturan yang berlaku demi peningkatan PNBP pada tiap tahunnya, mengingat capaian PNBP tahun lalu berada pada angka 2,6 triliun rupiah. Dari Kalimantan Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Komisi 5, kita beralih ke informasi selanjutnya nih. Badan Kerjasama Antar Parlemen mendorong peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa. Ini khususnya pada terkait dengan bagaimana sektor perdagangan yang ini membahas terkait dengan bagaimana dinilai merupakan pasar yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengapresiasi partisipasi Parlemen Eropa yang konsisten dalam mengawal berjalannya sidang AIPA beserta topik pembahasan pada tiap forum. Dalam forum bilateral meeting pada sidang AIPA ke-44 di Jakarta, Fadlizon berharap hubungan Indonesia dengan Uni Eropa dapat lebih baik, khususnya pada sektor perdagangan. Mengingat Uni Eropa dan Indonesia merupakan pasar yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi, ia menilai Uni Eropa mempunyai pengaruh yang cukup kuat terkait perdagangan minyak kelapa sawit dan biji nikel. Dalam tanda petik ya, kepentingan perdagangan kita, misalnya dalam soal palm oil atau minyak kelapa sawit dan juga biji nikel, nikel ore, ya, yang juga kita sama-sama tahu ada semacam dispute antara Indonesia dengan Uni Eropa
dengan Parlemen Eropa terkait dengan nikel ini. Dan mereka juga menggugat kita di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, World Trade Organization. Nah, kita berharap hal-hal yang terkait dengan perbedaan-perbedaan ini bisa diselesaikan kalau secara bilateral ini melalui IUCEPA ini. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi trade barrier atau hambatan-hambatan perdagangan antara kita dengan Uni Eropa. Lebih lanjut, Fadli menyampaikan, dukungan Parlemen Eropa kepada Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Myanmar, mulai dari permasalahan Rohingya hingga kudeta yang dilakukan junta militer. Helmi dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Laos dapat memberikan dampak positif dalam stabilitas kawasan negara-negara ASEAN, khususnya pasca masa pandemi COVID-19. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Parlemen Laos, Sei Somphone Pompihan. DPR RI mendukung keketuaan Laos dalam pelaksanaan sidang AIPA ke-45 di tahun 2024, serta berharap agar kerjasama antara Indonesia dan Laos semakin kuat dan erat. Dalam pertemuan dengan Parlemen Laos, Puan menyampaikan bahwa Indonesia mendukung keketuaan Laos dalam pelaksanaan sidang umum AIPA ke-45 tahun 2024 di Laos. Ia berharap kerjasama bilateral antara Indonesia dan Laos dapat ditingkatkan guna mendukung kemajuan ekonomi dan keamanan di kawasan ASEAN. Dalam pembicaraannya, kedua parlemen bersepakat saling mensinergikan pemerintahannya untuk mendukung kerjasama di berbagai hal, mulai dari ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini nanti Laos yang akan menjadi tuan rumah sidang AIPA ke-45 tahun 2024. Dan tentu saja Indonesia akan mendukung keketuaan dari Laos sebagai sidang umum AIPA ke-45 yang akan datang, dan kami berharap bahwa hubungan antara Indonesia dan Laos akan semakin kuat dan erat untuk bisa saling mendukung di antara kedua negara, juga saling mendukung dalam ASEAN. Lebih lanjut, Puan Maharani menegaskan pentingnya dukungan parlemen dalam mewujudkan transisi penggunaan energi baru terbarukan. Kerjasama kedua negara diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam stabilitas kawasan negara-negara ASEAN, khususnya pasca masa pandemi COVID-19. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44, Puan Maharani meminta parlemen anggota AIPA ini aktif dalam mengatasi berbagai krisis yang ada di wilayah ASEAN. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran.
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, DPR RI menilai semangat dalam mengatasi berbagai krisis yang ada di wilayah ASEAN. Ini sejalan dengan tema responsif Parlemen for Stable and Prosperous ASEAN. Oleh karena itu, DPR RI berharap sidang umum AIPA ke-44 ini dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk mendukung terciptanya perdamaian dan juga kesejahteraan di wilayah ASEAN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Sidang umum ke-44 ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA yang tengah berlangsung dari tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023 dengan mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA, yang juga sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Tema tersebut menunjukkan salah satu bentuk komitmen Parlemen ASEAN untuk ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Mengingat saat ini banyak kekuatan besar global yang berupaya masuk ke kawasan ASEAN, sehingga Parlemen ASEAN harus responsif untuk dapat mengawal berbagai tantangan ASEAN. Seluruh anggota sidang umum AIPA ke-44 juga akan membahas berbagai macam isu kawasan. Salah satunya mengenai perlunya menurunkan ketegangan geopolitik akibat persaingan antara kekuatan besar di Asia Tenggara. Melalui AIPA, DPR RI akan memberikan pengaruhnya kepada parlemen negara-negara ASEAN untuk mendorong terciptanya stabilitas di kawasan regional dengan saling memberikan kekuatan dan dukungan satu sama lain. Tentu dalam pertemuan kali ini paparan disampaikan secara komprehensif oleh Sekretaris Jenderal daripada ASEAN dan banyak respon yang diberikan. Hampir semua parlemen dari 9 negara ini memberikan respon yang sangat baik. Tentu berbagai isu tentang bagaimana menjaga kawasan ini agar tetap aman dan tetap damai. Dan dari tadi juga disampaikan bahwa kita terus harus melakukan komitmen untuk menjaga kawasan ini agar pertama tentu keamanan, security-nya, yang kedua perdamaian tetap terjalin di kawasan, yang kedua bagaimana agar jangan sampai banyak kepentingan-kepentingan mungkin negara-negara besar ini bisa mengeksploitasi ASEAN, sehingga tadi sangat dilihat ASEAN ini sangat relevan dan tentu ASEAN ini harus terus bekerja keras untuk menjadi satu komitmen, memiliki satu komitmen, menjadi satu keluarga, bahwa persatuan, unity itu menjadi hal yang sangat penting, atau istilahnya solidity. DPR RI juga membawa resolusi terkait upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar pada sidang Komisi Politik yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan sidang umum AIPA ke-44. Sebelumnya, DPR RI melalui BKSAP juga telah mengajukan resolusi perdamaian Myanmar pada sidang umum AIPA ke-43 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja pada tahun 2022 silam. Dalam forum tersebut, delegasi DPR RI mengajukan satu emergency item mengenai krisis di Myanmar dengan judul Diplomasi Parlemen untuk mendorong implementasi 5 poin konsensus ASEAN. DPR juga mendorong Myanmar agar segera melaksanakan 5 kesepakatan
atau disebut 5-point consensus. 5-point konsensus tersebut telah disepakati oleh 9 pemimpin ASEAN dengan pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Diketahui 5-point konsensus adalah hasil pertemuan tingkat tinggi yang dilaksanakan di Jakarta pada 24 April 2021. Isinya meliputi tuntutan agar aksi kekerasan di Myanmar segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Nah, jadi 9 negara ini akan membahas, 9 delegasi ini membahas berbagai hal. Indonesia sebagai chair akan membuka semua diskusi dan tentu keputusannya kembali berpulang kepada 9 negara ASEAN ini. Nah, tentu kita harus menghargai keputusan itu dan memang saatnya dan momentumnya kalau dari sisi Indonesia ya saatnya sekarang. Kita ingin engage lebih jauh lagi untuk turut dalam penyelesaian permasalahan demokrasi di Myanmar. Dan memang Indonesia harus bisa membuat satu pijakan yang komprehensif sehingga nanti tuan rumah berikutnya yaitu Laos akan diserahkan di akhir acara ini dan mereka sampai akhir tahun depan itu juga akan mengikuti proses itu. Dan tentu yang kita kawal adalah continuation. Jadi bagaimana di Indonesia adalah menapaki awal dalam proses implementasi 5-point consensus dan mendorong juga dari sisi Laos untuk melakukan engagement yang lebih komprehensif dalam penyelesaian permasalahan demokrasi di Myanmar. Dan kita juga berharap Myanmar menerapkan 5-point consensus atau 5 kesepakatan itu dan ternyata sejauh ini belum ada kemajuan yang berarti. Masih ada tindak kekerasan di sana dan 6.000 orang lebih yang meninggal selama beberapa tahun ini. Nah, kita ingin konflik ini diselesaikan dengan cara damai. Dan kita berharap rezim yang berkuasa di Myanmar itu bisa membuka dialog yang inklusif dengan semua pihak. Dan juga sesuai dengan 5-point consensus itu ada akses kemanusiaan, penghentian kekerasan, ada special envoy yang melihat langsung kondisi di lapangan dan sebagainya. Sidang umum ke-44 juga dinilai perlu mendukung ASEAN unity and centrality di tengah berbagai tantangan dan permasalahan dunia. Karena itu, Majelis Umum ke-44 AIPA menjadi kesempatan bagi parlemen di Asia Tenggara untuk dapat memperkuat komitmen dalam respon berbagai tantangan dan permasalahan global dan regional. Adapun persatuan dan kerjasama berperan penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi ASEAN sebagai satu kesatuan kawasan. Karena itu, AIPA harus melanjutkan, memperkuat, dan mempertajam komitmen yang diperlukan untuk menjaga dan memastikan kawasan Asia Tenggara yang kondusif, damai, stabil, dan sejahtera. Bisa dalam agenda sidang ASEAN Interparliamentary Assembly yaitu ataupun juga AIPA yang ke-44 anggota BKSAP DPR RI Diah Roro Esti mengungkapkan bahwa AIPA menjadi forum penting agar 6 draft resolusi dapat menjadi rujukan bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Salah satunya ini terkait dengan transisi hijau. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh, pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu,
27 November 2024 juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVA 17 bersama dengan saya Subki Abdul. Dalam agenda sidang ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44, ini anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen Dia Roro Esti ini mengungkapkan bahwa AIPA ini menjadi forum penting agar 6 draft resolusi dapat menjadi rujukan bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Salah satunya ini adalah transisi hijau. Dia Roro juga menilai di tengah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengarah positif, Indonesia juga perlu diiringi dengan pengurangan emisi karbon. Dia juga menambahkan negara-negara ASEAN telah sepakat dalam upaya mencari solusi dari adanya dampak perubahan iklim yang saat ini sudah terjadi. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, berikut liputan rekan kami, Nazea Sudirja, dengan anggota BKSAP DPR RI, Dia Roro. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa dalam sidang umum AIPA ke-44, DPR RI mengusulkan 6 draft resolusi yang salah satunya adalah mendorong transisi hijau untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon. Dan untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih detail terkait dengan draft resolusi tersebut, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota BKSAP DPR RI, yakni Ibu Roro Diah Esti dari fraksi Golkar. Dan Ibu, terkait dengan pembahasan yang dibahas pada rapat komite ekonomi terkait dengan draft resolusi yang diusulkan DPR yang transisi hijau ini seperti apa nih Bu perkembangannya? Ya. Jadi negara Indonesia ini merupakan salah satu negara yang kemudian propose dengan adanya draft resolution dan topiknya itu berkaitan mengenai accelerating green transition for sustainable and resilient economic growth. Jadi ini penting sekali nilai-nilai bagaimana negara Indonesia dapat bukan hanya negara Indonesia, mohon maaf, negara-negara ASEAN dapat bersatu untuk kemudian merealisasikan sustainable economic growth. Jadi sustainable economic growth ini bukan hanya memikirkan secara ekonomi saja gitu ya, walaupun bisa dibilang bahwa negara Indonesia punya potensi besar loh secara ekonomi. Kita optimizing dari bonus demografi kita, 70% dari penduduk Indonesia adalah dari kalangan produktif, ya kan? Kita kenal lah dengan Indonesia Emas tahun 2045. Jadi proyeksi negara Indonesia dalam beberapa tahun ke depan itu sangat positif trennya gitu. Tapi di samping itu karena ada kata-kata sustainable, kita harus memikirkan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa diiringi dengan hal-hal lain yang dapat membantu untuk mengurangi emisi karbon secara keseluruhan. Karena kita mengetahui contoh kecil, karena 30% dari emisi karbon kita kurang lebih itu di sektor energi, dan kita tahu bahwa sektor energi aja dia akan semakin meningkat penggunaannya dengan total penduduk Indonesia yang juga akan semakin meningkat tentunya. Nah, oleh karena itu kalau demand-nya selalu mengoptimalkan energi yang fosil ya, tidak ramah lingkungan, otomatis itu akan sangat amat mempengaruhi global emissions atau emisi karbon yang ada di Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan, bukan hanya dari segi nilai ekonomi saja, tetapi bagaimana negara Indonesia juga sudah mulai memikirkan dari segi sosial, lalu kemudian dari segi lingkungan hidup.
Jadi langkah-langkah apa yang harus kemudian di-incorporate agar Indonesia itu bisa lebih peduli gitu. Mungkin konsep ekonomi, circular economy gitu ya, ekonomi yang berkelanjutan dalam melakukan bisnis, mengeksekusikan berbagai macam hal yang berkaitan mengenai industri di Indonesia, yaitu harus kita alter dan kita menyadari bahwa climate change ini adalah isu yang bukan hanya akan kita hadapi, tapi kita sekarang sudah hadapi. Dan urgency itulah yang tadi kita melihat di dalam forum ASEAN, bahwa setiap negara sepakat bahwa ini adalah sebuah isu yang patut untuk kita carikan solusinya segera mungkin, karena dampaknya sudah mulai kita rasakan gitu. Urgency is there. Dan kita juga menyampaikan bahwa pollution, misalnya ya, polusi udara yang di Jakarta pun kita sudah merasakan, itu menjadi silent killer. Kita nggak tahu sebetulnya seberapa besar itu mempengaruhi kesehatan manusia. Dan ketika kesehatan manusia terpengaruhi, ini akan mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia yang tadinya kita mikir ini bisa menopang kita loh untuk kemudian mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kalau kualitas SDM-nya aja akan terpengaruhi, gampang sakit-sakitan, akhirnya anak mudanya atau populasi yang produktif ini tidak produktif gitu ya, ini akan sangat amat mempengaruhi capaian dari economic growth-nya sendiri. Itu case Indonesia. Case dari negara-negara ASEAN juga menyadari bahwa mereka juga harus lebih komit untuk merealisasikan Sustainable Development Goals. Karena Sustainable Development Goals ini adalah kesepakatan internasional di mana kita harus menyadari bahwa setiap negara ASEAN juga mempunyai perannya masing-masing untuk kemudian mengadopsi dan merealisasikan goal-goal tersebut. Tadi yang paling penting itu berkaitan mengenai climate action. Jadi SDG goal number 13 ya kalau tidak salah, berkaitan mengenai climate action itu menjadi salah satu stressing point untuk masing-masing negara agar mereka bisa meningkatkan semangatnya itu tadi untuk merealisasikan sustainable economic growth. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu bincang-bincang saya dengan Ibu Diah Roro Esti terkait dengan salah satu draft resolusi yang diusulkan oleh DPR RI, yakni mendorong transisi hijau dan juga untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan rendah karbon. Tadi juga disampaikan bahwa memang dalam pembahasannya dengan komite ekonomi yang sudah dilakukan, bahwa memang seluruh delegasi ataupun negara-negara ASEAN ini sepakat untuk mendorong transisi hijau untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan yang rendah karbon ini. Tadi juga disampaikan bahwa transisi hijau ini juga perlu dilakukan bersama-sama dari seluruh negara, baik dari parlemen dan juga pemerintahnya, bahwa memang kolaborasi yang sangat bagus adalah kunci yang penting untuk menjalankan draft resolusi atau transisi hijau untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan rendah karbon yang diusulkan ini. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan terkait dengan isu transisi hijau yang baru saja disebutkan. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Ya, itu tadi wawancara rekan kami Nazia Sudirja bersama dengan anggota BKSAP Diah Roro terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan transisi hijau. Selanjutnya nih, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini, selengkapnya setelah jeda berikut, tetap di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sini ditambang konflik yang terjadi. Ini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil nggak bisa apa-apa, mau komplain juga nggak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari anggota DPR RI berikut ini. Kira-kira ada berita apa saja yang hadir di media online pada hari Rabu 9 Agustus 2023. Kita simak informasi selengkapnya. Ini dia dari beberapa media online nasional. Ini pertama terkait dengan bagaimana DPR RI siap jembatani antara Republik Indonesia dengan Norwegia, jalankan transisi energi baru dan juga terbarukan. Di sini dari dpr.go.id, Liputan 6 dan juga Tribun Jakarta ini membahas terkait dengan bagaimana Ketua Des Jakarta Kerjasama Regional Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana ini mengungkapkan Norwegia merupakan negara yang punya keunggulan dalam hal transisi energi. Menurut Putu, energi yang bersih, energi yang terbarukan yang digunakan Norwegia ini adalah energi tenaga air atau hidro. Dan Putu juga menyampaikan kepada observers Norwegia ini bahwa Indonesia ini punya komitmen terhadap pencapaian SDGs agenda di tahun 2030. Pemirsa, hal ini diungkapkan Putu usai pertemuan bilateral antara Parlemen Negara Observers AIPA yakni Norwegia di Jakarta pada hari Senin 7 Agustus 2023 yang lalu. Ini bisa disimak di layar kaca televisi Anda di media online pada hari ini terkait dengan bagaimana informasi kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Norwegia. Dan dalam pertemuan tersebut, selain membicarakan soal energi terbarukan, kedua belah pihak juga mendiskusikan solusi mengatasi polusi udara dan juga perubahan iklim. Parlemen menjadi jembatan yang luar biasa untuk menghubungkan kedua negara Indonesia dengan Norwegia dalam hal ini terkait dengan transisi energi. Dan selain itu, banyak juga kerjasama yang dapat dilakukan seperti
kerjasama dalam bidang pendidikan dan juga budaya. Nanti kita lihat bagaimana selanjutnya kerjasama antara Indonesia dan juga Norwegia setelah pertemuan dari AIPA tahun ini. Kita ke informasi selanjutnya yang menjadi sorotan juga anggota DPR RI ini adalah terkait dengan Puan Maharani mendorong Parlemen Muda AIPA atas berbagai tantangan. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda nih dari Tempo.co dan juga Liputan 6 dan juga DPR.co.id. Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak anggota Parlemen Muda AIPA untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi kaum muda. Dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Gilang Dira Farares ini dengan co-chair bersama anggota DPR Diah Roro Esti. Pertemuan ini menghadirkan anggota-anggota Parlemen AIPA. Adapun pertemuan ini mengambil tema tentang cara memajukan keterlibatan pemuda dalam pemerintahan dan juga partisipasi dalam berdemokrasi. Di layar kaca televisi Anda dari Tempo, dari Liputan 6 dan juga DPR.co.id ini membahas terkait dengan bagaimana Puan pun memuji dedikasi para anggota Parlemen Muda ASEAN dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi kawasan ASEAN, termasuk dengan berdiskusi untuk mencari solusi terhadap berbagai tantangan global seperti yang dilakukan di AIPA ini. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada sore hari ini terkait dengan DPR siap jadi jembatan antara Indonesia dan juga Norwegia, jalankan transisi energi terbarukan serta mendorong Parlemen Muda AIPA atasi berbagai tantangan. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan pastinya saya Subki Abdul beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalamualaikum.